Yang bernyawa pasti akan merasai mati. Segala sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala tetap akan rosak dan binasa. Kerana Allah yang mengaturkan segala-galanya, dan kepada Allah lah akan kembali sekalian kita. Maka berbahagialah sesiapa juga yang terselamat dan terlepas daripada azab api neraka, dan seterusnya mendapat anugerah nikmat yang berkekalan di dalam syurga. Segala nikmat dan kesedapan yang bersorak keduniaan semuanya untuk sementara waktu jua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wa thawab wa fiha nu'idukum lid-dudi wa turab wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Allah menjadikan kamu sekalian daripada tanah, ke dalam tanah pula kamu akan dimasukkan, dan daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan semula. Allah menjadikan kamu supaya menanggung amanah dan menjalankan kewajipan selama kamu hidup di dunia. Kemudian dimasukkan kamu ke dalam tanah untuk menjadi mangsa dan makanan ulat serta cacing yang tidak mengenal kamu siapa, dan yang tidak teragak-agak atau bertempoh lagi membaham dan memamah kamu sehingga berkecai dan hancur lebur segala urat dan daging kamu tanpa meninggalkan sebarang sisa. Hinggalah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka dihidupkan kamu semula dengan serentak. Dan ketika akan dibawa ke hadapan mahkamah Rabbul Jalil Jala wa Azza, di sanalah segala amalan dan pekerjaan kamu diperiksa. Buruk dan baiknya semuanya dibicarakan untuk dihukum dengan pembalasan yang setimpal atau diberikan jalan dengan adil dan saksama. Aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Besar, dengan nama Rasulnya yang mulia, dan di atas agama Islam yang Maha Suci. Apa yang akan disebutkan ini adalah perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah benar segala Rasulnya yang telah menyampaikan janji itu.